gue aja yang pegang. Kayaknya dia gak mau sama saya. Iya memang. Soalnya ini baru dikasih sama kamu. Rada-rada masak. Oh, jahit ini bu. Ini koya, jahit. Ini kemarin. Itu dibius. Iya. Kenapa itu nyangkut apa? Nggak tahu. Namanya dikasih udah. Dikasih dalam kondisi kayak gitu. Takutnya kayak kesangkut ya? Iya. Dapatnya kayaknya kesangkut sih bu. Ini jahit. Sama dia pun diiniin. Ini jahit. Tapi kan kalau nggak mau jahit. Pakai ini aja perawatan luka terbuka. Tapi ibu pegang kuat, saya bersihin ini. Nanti ibu cari madu murni. Madu murni ya, bukan madu TJ atau madu itu bukan. Nanti ibu cari itu, tapi saya dari sini ngeresepin obat tabur. Dia masih mau nyusu kan? Ini aman semua kan? Iya. Jadi ini agak hangat. Agak hangat ini namanya lah. Kalau hangatnya itu pasti bu. Karena dia luka ya. Jadi nanti kita kasih obat luka. Kita kalau mau dijahit kan lebih bagus. Tapi dosisnya itu pasti dia lebih kecil, lebih yang bukan kurang. Iya, karena masih bayi kan. Kalau mau ya itulah ibu cari madu aslinya itu. Madu asli ya? Iya. Karena dia pun kalau dijahit, abis itu dia asih ini aja. Ini namanya dia. Ditarik terus. Jadi korengnya. Ini ibu pegang, saya cukur sedikit boleh? Boleh. Iya sayang. Jadi kasihnya sayang. Karena kalau nggak bersih kena rambutnya nggak sembuh. Iya. Makanya kan kami nggak ada alam tuh ininya, jadi takut. Makanya. Ini koyak tuh. Kayaknya di mana mau kayak gini? Kawan itu. Biasanya mau kayak gini. Dia mungkin ini apa kan? Di ladang Pak, dia kan nanam jagung, nanam kacang. Sayangnya. Tahu dia. Dia gini mau, ya mau lah. Kok kayak gini? Ya udah nggak apa-apa, biar kami rawat gitu. Makanya dari Sabtu saya bawa kemari ya kan. Maksudnya biar cepet. Kayaknya udah berapa hari? 3 hari. Takutnya pembusukan terus kan? Iya, dia nggak, kami nggak tahu ininya. Bersih ya bu. Jadi dia luka barunya itu nanti kulit barunya dia cantik hasilnya. Kalau misalnya ini jadi koreng. Kalau udah koreng dia sembuh juga. Sayang. Biar sembuh, baby. Luka kecil bu, ini besar kan ini. Karena itu nggak nampak kan, terakhir sekali di ini rupanya baby. Iya, nanti kita bersihinnya karena korengnya harus dibuang. Jadi nanti usahakan bu jangan ada koreng. Oh, gitu ya. Di rumah Harus cepat dibersihin ya. Iya, jangan usahakan jangan ada koreng. Cabut. Karena kalau koreng dia luarnya yang kering, dalamnya basah ya. Namanya nggak pernah ini, jadinya bingung. Kalau kita kan ini ya kan, ini kan ada bulunya, apa mesti di ini pangkas gitu ya kan? Ini bulunya udah mati bu. Iya. Yang di area luka itu bulunya udah mati tuan. Karena kena luka kan. Sayang baby. Udah ada namanya nih? Belum, panggilnya baby aja.
Baby aja baby. Baby monkey. Dan saya cari madu. Kalau madu cepet ya, ya dok. Bagus regenerasi kulit. Lebar banget tuh. Pokoknya jangan sampai ini ya, koreng ataupun luka-luka yang ini. Harus bersihilah pokoknya dia. Dia bersihnya pakai apa dok? NSL aja. NSL aja. Iya. Dan pakai betadine itu di awal aja bu. Jadi bersihnya pakai itu aja udah. Iya, pakai NSL. Udah ini. Nanti saya kasih obat taburan antibiotik. Itu satu kali sehari kasih madu itu malam aja atau apa itu. Kasih susunya biar tenang deh. Kasih. Ini masih mau nyusu. Kalau demam udah pasti dia ya, merasakan itu ya. Dua jam sekali tuh. Iya. Susunya. Pokoknya malam masih punya anak bayi terakhir. Kasih dia susu. Kali ini masih nyusu, aku kasih mau nyusu aman. Rambutnya lucu, imut, anak pang. Bek Budi dia kok. Iya, namanya dia Balti. Pegang badannya, nggak kuat ya. Aus ya. Tarik nafas dulu. Sampai keempat ininya dodotnya. Jangan lama-lama. Dah. Mau berobat dulu. Baru saya obat dulu ya. Nggak mau lepas ya. Ini sampai dodot ya. Tadi trauma dia dodotku. Lepas aja dulu. Oh iya ya. Lepas dulu ya. Kita tarik dulu. Maaf bentar ya. Nanti sambung lagi. Iya iya iya. Ya. Disambung lagi ya. Pokoknya trauma nanti pas lagi ini onus lagi ya kalau mau dodot lagi dia. Ya. Ya, jadi dikompres. Iya, dikompres. Ah, kan gini. Jadi yang luka-luka itu, iya benar ya. Dicabutin semuanya. Iya benar. Baby. Ya, lu kan ada giginya, jangan sok gigit. Dada giginya dua itu. Iya. Maka dia mau gigit. Nah, ini udah bagus, Bu. Ini enggak ada musuh atau apa. Nah, jadi nanti di rumah tinggal ditabur aja pakai ini. Udah gitu kalau ini kan ini udah ditabur. Bersihinnya berapa jam ini dia? Selagi ibu tengok masih bersih aman. Nah, standarnya kan 2 kali sehari. Tapi kalau dia nanti tiba-tiba main kotor kayak apa ya ibu bersihin. Yang penting ini jangan kena lalat. Kalau kena lalat, lalatnya naruh telur di sini. Belatung. Belatung. Itu aja paling. Pokoknya jaga kebersihan lah. Jaga kebersihan, jangan ada koreng. Kalau enggak ada koreng, nanti lukanya itu nanti tumbuh lagi. Nasi kulitnya itu udah gitu kena ya. Nasi kulitnya nanti. Nanti madunya enggak usah terlalu sering, sekali aja. Anaknya malam lagi dulu ya. Tapi yang penting sebelum ditaruh madu harus bersih. Oh, dibersihkan dulu lah ya. Jangan ada koreng. Ya. Ini enggak usah dipakai. Ini nanti pakai ini aja atau nanti ini udah sisa ibu nanti dia aja dia potong. Iya, iya. Ibu yang paling enak. Jangan pakai tisu, pakai kasa. Oh, kan kasa ya. Iya, kalau tisu kan dia nempel. Ya, nanti yang kita cabut dia yang perih. Oh, iya betul. Pakai kasa, ibu kompres, ibu nggak usah digriin, nggak usah, tutul tempel aja gini. Oh, tempel gitu aja? Iya, tempel aja. Nanti kalau ada kotoran dia pasti ngangkat. Kalau ibu gini kan, berdarah lagi. Biasa dia. Iya, gitu-gitu terus lah, nggak sembuh-sembuh. Ya? Baby, aye. Mau gigit aja dah. Inilah. Kalau dia. Trauma. Merajuk, iya. Merajuk. Ayo, gitu aja. Udah, gitu.
Udah sehat pulang ya. Jadi ini nggak perlu lagi lah ya. Jangan. Itu dia sebenarnya bukan untuk luka. Ini dia untuk membersihkan alat yang mau membersihkan luka. Oh, luka perawal, luka awal. Kalau dia terus pakai itu, nanti lukanya itu bisa jadi jerawat, bisa jadi apa? Kan yang sering nimbul gitu jaringannya. Ataupun nanti dia jadi selalu basah. Atas akhirnya bawahnya basah ya. Gitu. Makanya bagusnya membersihkan luka itu kita pakai betadine. Nanti kalau udah mau sembuh kali, baru pakai betadine gel. Yang gel punya. Bisa, tapi kalau ibu pakai yang itu untuk membersihkan alat ya. Bukan untuk membersihkan luka. Iya. Lebih bagusnya ibu pakai ACR. Baru ditabur itu ya, ditabur ini berarti udah ada kebersihan lukanya. Jadi aman pakai madu aja. Aduh, asal ya. Iya, asal jangan nanti ketidur bingung semua. Nah itu sama kayak susunya berusu kalau nggak dibersihin semuanya darah. Tapi biasanya yang madu murni itu enggak. Iya. Ya, pasti ya. Kalau pakai madu ini ya baru. Berarti ini yang beli madunya asli sekitar untuk dia kan? Di rumah itu ada punya apis. Iya, punya apis itu. Mungkin anak-anak dia minum madu itu. Tapi asli ya kan? Ya kalau asli pisahin aja bu sikit. Karena kan cuma untuk ditotol aja. Jangan bu nanti buka sini kita minum. Jangan. Jadi virus pula. Dipisahin aja. Ya? Iya, ini dia ibu salepnya. Itu bukan salep, itu obat campur antibiotik. Jadi supaya dia nggak bernanah. Kalau untuk mempercepat penyatuan luka tetap ada. Aduh. Ini supaya dia nggak ada nanah sama satu lagi. Kalau ada lalat dia tetap. Iya. Kalau obat makan obat minum saya belum rekomend. Iya. Bagaimana gimana nih ya? Di susu nanti dia terakhir kamu pulang terus sudah nggak enak rasanya. Susah. Karena masih bayi juga kan. Selagi dia masih mau nyusu, aman. Tapi kalau dia nggak mau nyusu, mau nggak mau baru kita kasih obat. Ya? Berapa dok? 60.000. Jadi nanti kira-kira kalau memang apa saya kalau lagi di foto aja 3 hari sekali perkembangannya. Iya, saya mau nengok kondisi lukanya aja. Selebihnya aman kok, bagus. Merahnya kan, oh takutnya ini yang benar. Pas dibuka gitu tadi kayak ada masalah pula dia. Oh enggak kok, aman kok. Cuman itu lagi ya karena bulunya itu nyangkut. Oh ke dagingnya. Jadi goreng. Jadi koreng. Itu dia. Yang penting jangan ada koreng aja udah. Ya tadi kan udah mulai ada koreng dia. Kita buka basah. Iya. Mau sebulan disembuhin pun ya tidak sembuh.